اما ما ذكرناه من التلظف بالتسكين والرد الى فهم الذكر فذلك ينفع في الشهوات الضعيفه والهمم التي لا, لا تشغل لا الا حواش القلب اما الشهوات القويه المرهقه فلا ينفع فيها التسكين bal tazalu wa tujazibuka summa taglibuka wa tanqdi jami'u salatika fi syughlim jazab adapun cara-cara resep-resep yang sudah saya terangkan apa itu apa itu yaitu talatuf cara pelan-pelan cara lemah lembut menenangkan pikiran itu dan mengembalikan hati untuk memahami zikir-zikir di, di bacaan sholat itu bisa ampuh, bisa bermanfaat, bisa ampuh kalau kalau nafsunya itu lemah, keinginan-keinginan di hati itu lemah dan keinginan-keinginan itu tidak tidak mengganggu kecuali di pinggiran-pinggiran hati tidak sampai ke hati yang paling dalam itu baru ampuh tadi resep-resep di atas hmm, dengan sholat di di pojok di di Pak yang sempit di kegelapan itu bagi yang nafsunya tidak tidak uh, tidak liar tidak <tuh> tidak parah yang nafsunya eh, mengganggu di hati di hati bagian luar saja itu maksudnya hawasil pinggiran qalbi pinggiran-pinggiran hati adapun nafsu adapun syahwat nafsu keinginan yang sangat kuat yang sudah mengakar al-murhiqah yang sulit yang sakut, sudah akut yang sudah stadium terakhir maka ditenangkan ditenangkan dengan dengan berbegini dengan menghayar dengan, dengan dengan merasakan bahwa yang yang kita hadapi adalah Allah Subhanahu wa taala dengan itu tidak tidak ampuh. Tidak ampuh cara demikian itu, resep demikian itu tidak ampuh bahkan akan terjadi tarik menarik antara engkau dengan dia. Nafsunya menarik engkau kita untuk untuk menghayal kemana-mana. Terus kita menarik itu nafsu agar tunduk. Pada keinginan kita sehingga sholat kita khusyuk, Terus bertengkar. Berantem seperti itu. Dan pada akhirnya dia yang mengalahkan kita. Kamu kalah. Dan sholat anda. Semua selesai sampai assalamualaikum. Itu hanya berisi shulil mujazabah hanya berisi sibuk dengan berantem dengan nafsu dengan keinginan tidak sibuk dia berisi dengan kekhusyuan Omizaluhu rajulun tahta sejarotin arada yaswi al azaswu alahu fikrotun wakanat aswatul aswafiri tu shawisu alaihi falam izal yudziruha bi khushbatin fi yadhi wa yaudu ila fikrihi fadaudul asafiru ila tamfiri bil Gambaran, gambarannya orang yang sholat yang nafsunya sangat akut, yang hubud dunyanya itu sangat eh, sangat, eh, sangat mendarah daging. Itu perumpamaannya adalah sama dengan seorang laki-laki. Sama dengan seorang laki-laki yang ada di bawah pohon. Lalu dia mau, mau berkontemplasi, ber, berpikir dengan jernih di bawah pohon itu. Wakanat, aswatul afir, tetapi ada suara-suara burung. Uh, burung emprit uh, burung siul bersiul dengan enak burung-burung itu di atas pohon itu mengganggu mengganggu kontemplasinya orang yang ada di bawah pohon itu lalu dia selalu me menggertak burung-burung itu agar pergi uh, menggertak burung itu agar pergi sehingga pikirannya tenang memakai kayu yang ada di, tang di, tangannya dilempar itu burung kemudian datang lagi burungnya ya fikri terus dia berenung lagi lalu burung-burung itu datang lagi lalu dia dia gertak lagi jadi ya sibuk dengan gertak berpikir 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 Teruk burungnya bernyanyi lagi mengganggu pikirannya uh, dia gertak burung lari lagi kemudian datang lagi burungnya Fakir <tuh> lahu inna haza asiru thawani wala yang qadhi'u wala yang qadhi'u fa'in aradta al-khalasa fagadda'i syajara fagadda'lika syajaratus syahwati idza tasya'abat wa tafarra'at aghsanuha in jazabat ilaihal afqaru in jidabal asafiri ila asjariha wa in jidabal dzubabi ila al aghdari Lalu orang yang mau berpikir tenang itu di bawah pohon itu ada orang yang ngomong begini. Ini orang model ini adalah tertawan terpenjara terpanjara seperti sapi-sapi eh, di di sumur. Sawan itu sapi di sumur eh, me, eh, me, menimba air sumur eh, dulu itu berputar. Sapi berputar sehingga eh, kerekan timbanya itu terus membawa air ke atas. Jadi berputar, kembali lagi, putar lagi, putar lagi. Dan tidak akan putus-putus, tidak akan selesai-selesai. Jadi sampean ini kalau ingin ingin uh, selamat, ingin mulus uh, kontemplasimu, pohon itu harus kamu potong. Pohon itu harus kamu tebang baru tidak tidak mungkin ada burung-burung kalau tidak tidak di pohon pohon kamu itu tebang nah begitu juga pohon-pohon nafsu pohon-pohon syahwat pohon-pohon eh, nafsu itu kalau sudah bercabang keinginannya itu bercabang ingin ini ingin mewah ingin beli tanah lagi ingin nikah lagi misalnya as al-sonuha Dahan-dahan dan tangkai-tangkai Keinginan itu sudah bercabang kemana-mana Kita ceritanya terlalu banyak Injadabat afkar Maka pikiran pasti Pasti tertunduk Pasti tertarik menuju apa yang jadi keinginannya itu Sama dengan Burung-burung uh, itu tertarik untuk datang ke pohon, sama dengan lalat-lalat uh, tertarik untuk datang ke kotoran-kotoran. Di mana ada kotoran, di situ ada lalat. Di mana ada apa, rak kerakusan dunia di dalam hati, maka di situ uh, khayalan pikiran datang macam-macam. Wah ya tuh kesibukan untuk menggertak lalat itu sangat lama sibuk ngurus lelah sangat lelah menggertak lalat-lalat itu.